kita ke informasi wisata. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu sekaligus menjaga populasi penyu, Anda bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada dua jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yakni penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya, penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu, akan dilepas liarkan. Uniknya, para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya. Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa dari kedua jenis penyu tersebut. Para pemburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Padahal semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.